Pelaksanaan pengasingan sisa pepejal di Punca yang dilaksanakan di 7 negeri sejak 1 September tahun lalu menerima pelbagai respons daripada masyarakat. Ada yang menyambut baik pelaksanaannya, mula mengasingkan sisa pepejal mengikut pelbagai kategori seperti plastik, kertas, kadbod, kaca, besi dan sisa makanan. Ada juga yang masih enggan mengasingkan sisa pepejal dengan pelbagai alasan yang diberikan. Itu tinjauan kami yang menyaksikan penerimaan masyarakat selepas lebih 4 bulan Akta Pengasingan Sisa Pepejal dilaksanakan. Secara amnya, orang ramai sedar akan kepentingan mengasingkan setiap sampah namun masih keberatan untuk melaksanakannya di rumah. Bagi yang mengambil inisiatif tersebut mengakui ia tidaklah sesukar yang disangka. Kita asingkan. Sebab botol yang plastik itu memang daripada dulu memang kita asingkan sebab senang kita cakap jual lah. Dari segi kertas dengan sisa buangan makan tu memang kita tak asingkan. Leceh tak leceh. Kadang-kadang saya sibuk, pagi sibuk. Kadang-kadang macam saya tengok ada kotor-kotor, saya ambil-ambil masuk hantar sampah. Kumpul-kumpul masuk tu sampah tu. Oh, tak ada hasil-hasilnya. Tak ada hasil-hasil. Kadang-kadang je. Senang. Sometimes susah. Tapi macam berat-berat punya tu kan nak kena asingkan kan. Nak macam mana kena asingkan jugalah. Macam makanan-makanan lah. Plastik-plastik lah. Macam kalau beli barang, barang-barang pakai macam beg-beg kan. Simpan balik. So, kalau kotak, kalau dah kotor, tu je lah. Asingkan lah, asingkan. Tak susah kan? Ada yang susah, ada senang. Kenapa buat? Adakah sebab diwajibkan ataupun memang timbul kesedaran? Timbul kesedaran. So far tak ada. Tak ada beban kan lagi. Sebab apa? Itu sebagai satu kata orang tu kebersihan untuk kita juga. And then satu daya usaha kita lah untuk apa membersihkan untuk bumi kita ni. Itu betul. Ada tempat. Sebab rumah flats. Ruang tu yang kecil, buang satu tong sampah je lah. Kalau ada tempat banyak tak apa. Dalam rumah tu dah siap-siap plastik 3 bagi. Lepas tu just bawa asing letak ikut ni lah tong. Sebab tong memang beli tong satu dapat percuma, dua beli sendiri. So letak. So, proses tu sebenarnya senang lah, mudah. Mudah je, tak ada masalah. Mulai 1 Jun depan, sebagai langkah advokasi, isi rumah yang gagal mengasingkan sisa pepejal di Punca akan diberikan notis amaran sebelum penguatkuasaan sepenuhnya undang-undang kepada yang masih ingkar.